pagi semuanya. Hari ini kita dari kelas 2 SDN 3 Margadadi mau melakukan penelitian tentang tumbuhan yang ada di taman sekolah kita. Yuk kita ikut sama-sama, sudah siap semuanya? Sayang, sudah bawa semua alat pensilnya? Sudah. Buku sama pensilnya udah? Sudah. Nah, alat tulisnya sudah kita persiapkan ya. Nanti kita langsung menuju taman sekolah untuk meneliti. Jawab semua yang sudah kita catat soalnya di sana. Siap semua 2B? Siap. Baik, nanti yang tertib ya. Keluar. Iya, dicatat aja tuh. Itu namanya pucuk merah, sayang. Ini namanya pucuk merah. Kalau satu kelompok harus sama. Ayo. Pohon mangga boleh? Iya. Nah, anak-anak sedang mengamati ya tanaman yang ada di taman sekolah kita ini. Iya, satu tanaman aja. Nah, silakan diteliti bunganya, bagaimana keadaannya. Sok, silakan diteliti bunganya. Dilihat keadaannya. Tidak boleh mencabut ya. Kan tidak boleh. Iya. Udah biar. Udah, jangan merusak ya. Boleh tidak merusak tanaman? Udah selesai? Satu tanaman saja, sayang. Ayo, udah selesai? Silakan baris. Tadi sudah kita meneliti? Sudah meneliti? Sudah. Nah, bagaimana keadaan bunga-bunganya? Segar apa layu? Segar. Nah, kenapa itu segar? Karena selalu di? Siram dan dibeli pupuk. Siram, dibeli pupuk. Di rumah punya tanaman juga? Punya. Ya, oke, sekarang kita kembali ke kelas. Langsung kembali ke kelas, Floris. Floris, jalan ke kelas. Ayo jalan ke kelas, sayang.